Yuk, Buku Bang balik lagi di Buku Non Nipom. Jadi video kali ini kita mau nge-prank Syahsyu lagi. Kalian yang suka prank-prankan, ayo jangan lupa thumbs up-nya dan cepetan komen ya. Terus jangan lupa share juga ke seluruh penjuru dunia. Nih, aku habis beli GoPro 9, pengen nge-prank Syahsyu. Alasan aku beli GoPro 9 ini karena Syahsyu belakangan ini suka nge-vlog ya. Nih, aku beli baru, beneran baru ini. Jadi ceritanya, konten kali ini aku mau nge-prank Syahsyu. Kalau aku beli online tapi ditipu gitu. Kalian tahu kan gimana reaksinya Syahsyu? Reaksinya cewek Jepang. Kalau tahu suaminya itu ditipu sama orang gitu. Soalnya umumnya di Jepang tuh nggak ada. Ada sih, maksudnya benar-benar sedikit banget ya, jarang denger gitu. Pasti penasaran dong, kalau seandainya ketipu, terus gimana? Bakalan dimarahin? Dicerain? Atau digebukin? Jadi ceritanya, ntar box ini aku isi sama barang yang lain gitu. Soalnya aku pernah di-prank juga sama Syahsyu, yang tentang kita pas apa itu buka silver play button. Ditipu kan aku, dikasih talenan gitu. Ini apaan Syahsyu? Hah? Oh, gak kelihatannya. YouTube tombol ya? Syahsyu, kamu. Nah, kali ini aku juga mau tipu Syahsyu, kita prank dia. Kita lihat dulu isinya ada apa aja nih dalamnya. Cajang! Oh, ho, ho, ho. Ini beneran GoPro ya, asli GoPro nih. Oh, gila nih. Biasa nih, gaji sebulan ini. Enggak lah, enggak semahal itu juga. Keren juga ya nih aku lihat ya. Wow, mantep juga nih. Pengen aku coba langsung pakai deh rasanya. Sama aksesoris lah, macam-macam ini. Pokoknya satu box ini, ntar aku isi sama barang yang lain aja. Jadi tetap stay tune, langsung aja kita ke pranknya. Here we go. Tadaima. Oh, kamu pergi ke barber ya? Habis potong rambut. Potong ya? Oh, keren banget. Keren, keren. Bagus kayak gini. Bagus, bagus, bagus. Pakai gel? Ah, iya ya. Oh, model baru ya? Gimana, suka nggak kamu? Iya, bagus. Lebih bagus yang sebelumnya. Ini juga cocok kalau ya musim panas, bagus ya? Iya sih. Aku ada satu hal ini. Apa? Gak tau kamu mau apa enggak? Hah? Enggak. Berita yang? Berita, sebenarnya berita nggak bagus. Nggak bagus? Oh, apa? Gak tau, ntar kamu marah lagi. Jangan marah tapi ya. Iya, tergantung berita. Hah? Tergantung berita dong. Ya, maksudnya janji dulu gitu. Jangan marah gitu. Kalau udah janji gitu. Ini tentang duit? Hah? Ya, berhubungan sama duit juga. Oh. Hah? Jadi apa? Ya, tapi kamu jangan marah. Tergantung situasi. Tergantung situasi? Iya. Apa? Janji dulu, tapi jangan marah. Apa? Janji dulu. Pokoknya ini aku sekali aja, lain kali enggak lagi deh gitu. Kok kayak gitu, aneh? Janji dulu, janji. Ya, kita janji aja. Jangan marah ya. Jangan marah loh. Iya ya. Okay. Jadi sakit banget. 4 hari yang lalu, aku tuh lihat ini kan, lihat aku mau beli itu kamera. Iya. Yeah. Mau beli kamera GoPro 9. Terus aku lihat di internet ada yang jual, udah beli gitu. Terus dia enggak kepake, jadi masih barulah gitu. Berarti bekas? Ya, bisa dibilang bekas sih karena udah beli orang kan. Uh-huh. Udah masuknya second sih. Terus dijual murah, kalau biasa itu kan di atas 50.000 ya, kayak 22.000 gitu. Ini harganya tuh cuma 35.000 yen. Murah banget sih. Ya, walaupun nggak pakai kan? Nah, katanya nggak pakai. Nah, langsung kan aku, ya aku mau beli gitu. Mm-hmm. Langsung transfer. Tapi? Udah datang barangnya, datang kok. Oh, datang ya? Udah datang. Tadi jam 10-an datang. Barangnya kayak gini. Oh. Ya, GoPro 9 baru. Terasa. Baru kan? Ha. Aha. Tapi pas buka, coba aja kamu buka. Oh, kayak ini ya. Wah.
Iya. Ini berarti bohong kan? Tipu? Tipu? Iya. Aku nggak tahu juga. Aku kira di Jepang ya nggak ada lah kayak gini kan. Lagian udah beberapa kali isinya bir. Bir? Bener kan? Iya. Buset. Coba mau klaim juga, mau klaim. Tapi nggak tahu harus gimana ngomongnya. Bisa telepon nggak? Kamu bisa bantuin aku nggak? Enggak. Hah? Enggak. Kamu aja. Ya makanya aku udah bilang kan, di internet jangan beli kayak tapi gini kan di Jepang, masing-masing. Kita beli biasa di Amazon, dateng kok barangnya nggak ada. Ini tapi juga baru pertama kali. Tapi diskonnya tinggi, jangan kayak gitu. Jadi ya, kamu harus belajar dari sini. Oh. Ya. Bunga-bunga. Boxnya sih asli, GoPro. Tapi kayaknya bento. Jangan marah gitu apa? Bukan marah, kamu harus ajar. Belajar. Coba aja, enggak. Hubung. Kalau handuknya sih bisa dipakai kan? Itu juga bisa minum tuh. Iya sih. Enggak, kamu coba bantuin aku telepon atau apa gitu. Pakai HP kamu aja, ada nomor teleponnya nih. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Jangan manja-manja. Bukan, ntar aku nggak bisa bahasa Jepang ya, ntar pasti. Bisa. Emang kamu bisa kan? Bantuin aku kerja di Jepang kan? Ya bisa. Ya, coba-coba. Aku menemani kamu. Enggak, Kak, kamu baca aja dulu nih mailnya waktu emailnya tuh. Jepang. Jadi selama ini kan kontaknya cuma via email doang. Nih, ada beberapa kali ngomong sama dia tuh waktu emailnya tuh. Kamu coba aja baca satu-satu sih. Ah, hasil banget ya. Hai, agak kayak gini ya. Talenannya nih buat kamu nih, masih ingat gak kamu ngerjain aku ini? Buka aja gak apa-apa. Mana buka ini? Bentar, kamu tahu gak alasannya aku beliin kamu ini? Apa-apa? Aku beliin kamu soalnya belakangan ini. Beliin aku? Iya itu buat kamu. Buat kamu? Buat kamu. Buat aku? Iya. Oh gitu? Kenapa? Soalnya belakangan ini kamu sering ini kan ya. Bikin vlog, bikin video gitu. Maka aku pikir ya ya kamu bisa bikin video sendiri kalau ada kabar baru ini. Terima kasih ya. Bisa? Buka aja buka, itu buat kamu juga kok. Langsung bisa pakai? Harusnya bisa langsung dipakai. Kayak ini kan? Yeay. Gimana kan aku baik kan jadi suami yang baik banget tuh. Perhatian sama istri. Iya iya iya. Makasih banget ya. Suami Indonesia begitu, perhatian banget. Tapi no SD. Hah? No SD katanya. Ya memorinya beli sendiri lah. Apaan pegangannya udah gitu beli sendiri ya tuh. Aduh, kayak gitu. Iyalah. Kamu hebat-hebat banget. Ya iya, kameranya lebih mahal ini. Kupong, Shacho seneng banget aku beliin GoPro, tapi dia masih belum tahu. Terakhir tadi dia bilang tuh enggak ada pegangannya, terus enggak ada memorinya. Padahal aku udah siapin. Ini dia lagi nyoba-nyoba main terus. Ayo kita langsung kasihin aja, oke? Sayang, sayang, gimana? Kameranya bagus gak? Yeay, sebenarnya aku sebenarnya nge-record semuanya. Yeay, gimana, seneng gak? Iya, seneng banget. Ini ya kelihatannya bagus banget kan? Ya emang bagus, kalau gak bagus gak dibeli. Gimana? Udah jago pakainya? Iya, jago banget. Tapi gak ada memorinya ya? Iya. Ah? Iya. Memorinya beli sendiri. Sebenarnya, sini. Oh. Aduh, ini anak ya. Sebenarnya coba kamu lihat ini. Di sini. Coba kamu cari sesuatu di situ coba. Mana? Di boneka situ, coba.
Bukan di bonekanya lah, di bonekanya. Di boneka, di boneka. Ah, di boneka. Apa? Coba-coba kamu cari. Cari apa lah? Cari aja. Yay! Memory! Memory ya? Card, ya. Yang di sini? Nah, aku tuh kasih hadiah tuh enggak sengah-sengah sih, Cok. Oh. Oke, sini. Ini enggak itu doang itu. Coba kamu lihat di bawah. Coba lihat di bawah. Hah? Di bawah sini, di bawah. Di bawah. Di bawah turun. Oh, di bawah. Lihat di bawah. Lihat di bawah, di bawah. Lihat di bawah, ayo coba lihat di bawah. Ribet amat sih nih anak nih. Apa itu? Coba, keluarin. Oh, ada senang. Yeay! Aku beliin juga ini, option. Ini apa? Cover ya? Bukan cover. Apa ini, Nak? Media mod buat ini, buat kameranya. Ini juga ada ya? Ini buat buat air ya? Buat air. Coba buka. Dibuka aja semuanya, dibuka. Wey, pakai pisau. Oh. Gimana? Banyak banget kan? Ya banyak banget. Sibuk banget. Sini dong. Hati-hati, jangan. Hati-hati kamu. Ini kita lagi nge-record. Yeah! Seneng banget aku. Yeah! Santai aja, Nung. Bisa jadi rusak. Oh, yaudah. Oke, Bung Bob. Ternyata aku berhasil nyenengin Shasho yang udah di... apa ya, request sama Bung Bob katanya di... Kamu jangan gitu-gitu terus ini. Tapi bahagia banget. Teman-teman ini katanya, coba dong prank yang bisa ngebahagiain Shasho. Ini aku udah ngeprank lagi. Kalian yang request kayak itu, jangan lupa di-share. Awas kalau nggak share ya. Thanks for watching. Always be smart. And bye-bye.